Ya, Bu Siti. Tahun sekarang kita mengambil tema budaya, Betul Bu ya. Betul sekali. Dari tariannya juga ya, nama pulau-pulau. Pulau-pulau terbesar di Indonesia, ya. Bu Rani. Iya. Ada kebetulan di TKI Teus Watunasana. Ada kelompok Papua. Papua dari kelompok kecil. Iya. Kelompok Sumatera. Kelompok Kalimantan. Dan kelompok Sulawesi. Secara tidak langsung, anak-anak sudah mengenal pulau-pulau terbesar di Indonesia yang ada di Indonesia. Tanpa kita ajari, iya. Mereka sudah tahu nama-nama pulau. Nah, tariannya pun Bu, kita sesuaikan dengan kelompoknya. Seperti tadi Bu Rani, kelas Sumatera, kita sajikan tariannya tarian Sumatera juga. Sekarang kelompok Papua, tarian Papua juga, iya. Tapi sebelumnya mau ada dialog nih Bu Rani. Oh iya. Iya, mini drama kalau nggak salah kata Bu Dede wali kelasnya. Ada mini drama antara kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dialog antar orang Papua dengan orang Arab. Suatu hari ada suatu kapilah bangsa Arab berkunjung ke pulau Papua yang katanya indah, penuh dengan kebudayaannya. Mereka singgah di Pulau Papua yang sedang mengadakan upacara adat. Dan semuanya mengenakan pakaian adat. Salah satu putri dari kapilah Arab pun ingin ikut bergabung dengan anak-anak Papua. Namun sang ibu melarang karena merasa dirinya lebih baik dari orang Papua tersebut. Inilah dialognya. Boleh. Karena dia hitam. Umi. Emang kenapa kalau dia hitam, Umi? Umi. Di mata Allah, orang sama hanya ketawaan yang membedakannya. Pacek, kenapa ya? Umi Jasmine, kalau Jasmine-nya tidak suka bermain dengan kita. Ya sudah, mereka tidak mau bermain. Ya. Kenapa, Pacek? Kan kita orang Islam, kalau orang Islam itu semuanya bersaudara. Kalau mereka tidak mau berteman dengan kita, ya sudah, mereka langsung sekali. Pak C, maafkan Umiku ya jika kata-katanya menyinggung perasaan Pak C. Jasmine, kalau Umi mau minta maaf, Namuk boleh bermain denganmu. Umi, maukah Umi meminta maaf dengan Pak C? Mau ya Umi, mau. Demi Jasmine. Umi mau meminta maaf. Minta maaf saja tidak cukup. Minta maaf saja tidak cukup. Kami harus memberikan nyanyi dan tarian. Baiklah, kami akan membawakan lagu Assalamualaikum dan Pak C membawakan lagu bangsa kami, lagu Rampo, Rampe, Rampo. Baiklah. Kalian nanya duluan. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum. Bu. Kata-kata Umi Jasmine, bangsa Arab, membuat suku Papua tersinggung.
Pace adalah sebutan dari kepala suku di Papua. Kemudian Namuk adalah sebutan anak laki-laki orang Papua. Umi adalah sebutan ibu-ibu orang Arab. Putri Jasmine membujuk uminya agar mau minta maaf dan memberikan masukan bahwa semua orang adalah bersaudara dan manusia di hadapan Allah adalah sama. Walau beda kulit, suku, bangsa, hanya ketakwaan yang membedakannya. Akhirnya, Umi Jasmine mau minta maaf, namun Pace sudah tersinggung dengan sikap Umi Jasmine dan Pace tidak mau memaafkan. Namun, Manuk memberikan masukan bahwa semua orang Islam itu adalah bersaudara. Akhirnya, Pace mau memaafkan asal kabilah Jasmine mau memberikan nyanyian dan tarian. Umi Jasmine mau menerima persahabatan jika orang Papua mau memberikan lagu Yamko Rambe Yamko. Akhirnya kesepakatan pun diambil. Orang yang mulai menyanyi lagu Assalamualaikum dari orang Arab dan orang Papua mau menyanyikan lagu dan tarian Yamko Rambe Yamko. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? La 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 la
Mariam kok, permintaan Putri Jasmine. Ayo, silakan. Tepuk tangannya mana? Ibu. Ayo, bapak-bapak. Ayo, yang semangat. Memberikan satu macam tarian. Setelah keduanya memberikan masing-masing tarian, akhirnya mereka mau bersalam-salaman, tanda persahabatan. Berdiri semuanya salam-salaman. Suku Arab dan suku Papua, ayo kita semua bersaudara. Tepuk Papua dulu dong anak-anaknya. Tepuk budaya kali ya, bukan tepuk Papua. Tepuk budaya. Amerika, Australia, India, Aceh, China, Gotis, Rasai. Caca-caca. Papua. Aceh, bunga jempol. Jakarta, ondel-ondel. Jawa Barat, jaipongan. Aku, kamu, Indonesia. Tapi tetap satu jua. Unikas, Malaysia. Maju terus, Indonesia. Maju terus, Indonesia. Salaman. Iya. Kita semua bersaudara. Tepuk tangan.